Cara membuat petasan dari botol Yakult. Kita siapkan bahan-bahannya sebagai berikut, yaitu botol Yakult, kemudian juga paralon, ya. Kemudian juga bekas minuman, dan jangan lupa pakai spiritus. Sudah siap bahannya, kemudian kita cuci terlebih dahulu. Kemudian kita pangkas, ya, kita gunting bagian ujungnya Yakult. Setelah itu kemudian botol bekasnya juga kita gunting, ya, seperti berikut. Kemudian sambungkan botol-botol Yakult tersebut biar memanjang. Biar lebih kuat bisa kita lem, ya, setiap sambungannya atau memakai lakban. Dan kita bakar ujungnya dari botol-botol bekas tersebut biar mengecil, biar pas nanti, ya. Dan bungkus lagi atau kita lem, ya, atau kita bungkus pakai lakban biar kuat.
Setelah itu kita masukkan paralonnya ke dalam botol Yakult tadi ya, kemudian sambungkan dan kita pakai lem dan lakban lagi. Kita bolongkan bagian tutup botol bekas tadi ya, biar kita masukkan nanti magnet bensin ya, biar cepat menyala. Dan nanti kalau misalkan udah selesai, udah masuk, nanti kita bisa test drive apakah nyala bensinnya atau tidak. Kita masukkan spiritus ke dalam wadah kecil ya, yang nantinya bisa disemprotkan seperti minyak wangi ya. Kita semprotkan seperti ini guys. Redugan. Hmm.